guys, hello everyone, welcome back to my channel. Oh halo, oh halo. Alright guys, nah sekarang hari ini aku mau pergi ke Kemang Village karena berhubung peralatan-peralatan rumah tangga sudah habis ya, sayur-sayur habis, terus bobohan habis, terus apa lagi yang habis nih? Sini. Nih perkenalkan nih. Tada! This is Mei namanya. Hey. Jadi hari ini kita mau kemana Mbak Mei? Kita mau ke Kemang Village belanja. Oh my god! Pergi ke Mang Village dan ya ikutin kita, pokoknya kita belanja apa aja ikutin ya. Jadi kita tuh perginya pakai mobil kecil guys, makanya aku doakan aku ya guys, semoga aku bisa beli mobil besar, wish me luck. Nah ini mobil sekecil ini isinya 1, 2, 3, 4, 5. Oh my god. So ya yeah, let's go, kita pergi belanja kebutuhan kita. Alright, kita sudah sampai di mall. Oh my god, Mbak Meme. Mbak Meme ini dia senang sekali nge-mall guys, karena kenapa? Jarang main ke mall. Jarangnya main ke mall. Oke, okay, ini kita ajak dia nge-mall. Perdana ke mall. Mari kita pergi. Nih, ini ambil ya. Oh my god, gila. Tahu nggak sih, aku udah punya dua mbah sebelumnya, tapi nggak se the best dari Mbak Meme ini. Dia the best sekali. Oh ini aku mau pak. Ini mana? Ambil aja semua yang Mbak Meme mau. Nah guys, ini sekarang kita lagi nyari panci-panci. Alasan kenapa aku tuh nyari panci-panci ini, ya karena selama aku pindah rumah. Yeah, for probably like udah 6 bulan tuh aku nggak ada panci guys selama ini, gila nggak sih? Jadi itu one of the reason kenapa aku kesini, karena aku mau beli panci-panci ini gitu loh. Karena kayak Meme, kenapa sih kita harus beli panci? Buat masak-masak. Soalnya nggak ada panci di rumah. Masak-masak apa? Bikin sayur bening, sop ayam, gitu-gitu yang berkuah lah pokoknya. Gitu guys. Jadi itu alasan kenapa kita mencari panci, karena kita benar-benar nggak punya panci. Yang ini kali ya Mbak Meme ya. Begini-begini enggak. Yang gedean aja. Ini nih buat Indomie ya kan. Tuh. Iya benar. Yang anti lengket. Kalau ini juga bagus. Enggak ya? Ini sama sih, cuma ukurannya beda. Ini boleh. Oh ini anti lengket. Iya ini anti lengket. Ya udah boleh. Iya mbak, iya berisik. Berisik banget. Wes sudah. Ini tinggal bisa kupas kentang. Ya nggak sih, ini kupas kentang, wortel. Oh iya kak. Oke. Mau yang warna apa? Mau butuh sendok kecil-kecilnya. Enggak boleh, ambil aja. Nah, Meme apa aja ambil? Tempe taruh. Oh, pisau iya. Pisau, sendok. Sendok, pisau. Sendok. Satu aja. Gimana? Ini enak banget. Tapi ini nanti keangatan kalau buat. Ya udah. Kena air, nanti yang itu aja. Ya udah. Pokoknya apapun yang dibilang Mbak Meme ini aku yakin dan percaya guys, karena dia sudah sangat expert dalam bidangnya. Piring-piring enggak ya, gelas kita masih ada, orangnya di situ guys. Kenapa harus bolong-bolong? Kenapa tempat nasi harus bolong-bolong?
gampang basi. Oh iya? Baru tahu loh aku guys, kalau nasi itu kalau ditaruh harus ada bolong-bolongnya biar nggak gampang basi. Tapi kan kita pakai rice cooker. Kan nanti kan ada nasi sisa gitu, daripada dibuang kan bisa dimakan lagi kan. Jadi taruh di tempat gitu. Oh iya, oke. Okay. Baiklah. Ya. Nah. Aku pakai. Ini 44.000 guys. Ini helmnya. Oke. Okay. Mau. Aku suka sendalnya. Harga 44.000. Oke pemirsa, untuk segala hal yang berbau perabotan-perabotan sudah kita dapatkan. Sekarang saatnya kita pergi dan cari-cari mau beli apa. Kamu juga mau beli apa? Kita menanyakan kepada orang yang sering mens. Kalau saya kan mensnya 20 tahun sekali ya guys. Jadi pakai pencil liner aja. Aku tuh nggak ngerti guys. Yang mana gitu loh. Jadi biasanya aku beli tapi udah gitu aja nggak terpakai. Tisu untuk masakan-masakan. Aku lihat di Pet Go. Pakai ini. Ini enak. Ya Allah banyak banget. Muat nggak sih mobil kita yang kecil itu? Tolong dong Toyota kalau kalian nonton. Ini aku udah pesen loh. Udah dari bulan Februari awal. Belum sampai-sampai sekarang ini. Bulan apa ini? Bulan April tanggal 25 loh ini. Oke, wah. But it's okay, I still love you Toyota. Lu banyak banget. Hey, Mas Apri harus ambil ini deh. Ambil troli lagi, daripada diangkat gitu kasihan. Oh, Apri cari kecantikan loh, sumpah. Ini perempuan siapa? Laki-laki siapa? Dia malah pergi ke ini loh, kecantikan troli. Apri. Oke, mana Mbak Memi? Mbak Memi? Iya, hilang. Tingginya. Nah, kita keliling-keliling aja guys. Kekurangan apa di rumah kita beli. Nah, rumahku itu jarang sekali terurus guys. Aku juga ada utang kan untuk kalian semua. Kalian pengen banget untuk aku buat house tour dan room tour. Jadi soon aku mau belanja-belanja dulu. Semoga nanti semuanya terisi rapi gitu kan. Berkat Mbak Mei nanti aku akan tunjukkan kalian. Ini Andi telepon guys. Kenapa ini? Adikku ini dia jarang telepon aku. Kenapa dia tiba-tiba menelpon aku? Apa sebenarnya kemauan dia? Ujung-ujungnya pasti duit. UUD deh Andi ini. Ujung-ujungnya duit. Ya ini guys. Dia ini nih.
Dia ini kalau telepon aku ujung-ujungnya pasti duit nih. Dia enggak ada ini. Sekarang aku yang akan kasih kau duit. Tong. Oh my god, adek gue the best banget pemirsa. Nih aku kaget kan tiba-tiba. Tiba-tiba Andi telepon aku guys, kalian bayangkan ini ada apa ini? Kejadian dunia Andi telepon aku guys. Ternyata Andi mau membuat sebuah PH guys. Ini ketika vlog ini diupload. Ketika vlog ini diupload berarti Andi sudah banyak duitnya sekali. Emang dia sekarang memang banyak duit sih, cuman you know, harus 4 digit lah gitu. Meme juara deh. Salmon guys, salmon. Salmon kayaknya endul deh, kita harus beli salmon. Apa lagi ya Kyle? By the way guys, ini adalah videografer baru aku. Namanya Kyle, Instagramnya apa Kyle? Kiel. Oh Kiel. Kiel Panggabean. Kiel, oh my god Kiel. Kiel Panggabean. Yeah. Instagrammu apa? Kiel Panggabean. Oh my god. Ini tapi Mbak Meme tuh udah gak bisa masak Korea. Dia orang Indonesia banget. Bisa masak Korea. Ngabi ini susah banget. Nah guys, ini sudah selesai. Kita baterainya habis ya bosku. Habis. Nih api juga udah selesai. Terus Mbak Meme. Terus belanjaan kita yang satu mana? Tadi di depan. Oh, oke. Okay. Nah udah selesai belanja. Sekarang saatnya kita mau pergi. Bayar. Aduh berapa ya guys? Aduh deg-degan deh. Pokoknya fix kalau seandainya kita nggak punya duit, kita jual Apri. Apri kita jual loh. Nah udah selesai guys. Sekarang kita pergi. Anjing. Aduh. Sekarang kita menuju ke kasir satu. Nih, aku tuh yang takutnya bukan mobilnya. Mobilnya kayak kita bisa muat-muatin lah. Kayaknya kulkasnya nggak muat deh. Jadi nanti ada beberapa barang yang tidak muat, kita hempaskan atau masak malam ini. Kardus boleh deh, tolong. Iya. Nih di sini mereka ada option guys, jadi pakai kantong atau kardus. Guys, aku tadi baru sempat kesana, aku nggak sempat ngerekam. Jadi gila-gila, langsung mau beli TV juga karena di kamar aku tuh belum ada TV. Jadi mau kita lihat apakah aku beli atau tidak. Semoga aja stoknya ada, jadi aku bisa beli nanti. Oke? Okay? Nah. Selain TV, ini kita juga the boys in my house, mereka sangat curious about PlayStation. Jadi mari kita lihat apakah kita beli PlayStation atau tidak. Aku tuh nggak suka PlayStation. Nah ini kita lagi ngelihat PlayStation. Oke. Okay. Ini PlayStation itu apa sih Mbak? Maksudnya main apa? Game apa? Tonjok-tonjokan. Iya, terserah kakak, ada game tonjok-tonjokan. Terus kalau beli gamenya itu kita download atau apa? Download bisa, pakai kaset juga. Oh, ada kasetnya juga? Ada, harddisk-nya. Itu udah. Ini bukan kak, jadi harddisk-nya ini 500 GB. Sebenarnya buat save data, kalau kakak mau beli dari Play Store-nya juga bisa download nanti. Cuman, ini udah bisa kan? Berarti. Bisa. Cuman kapasitasnya aja 500 GB. Nggak ngerti. Kalian yang ngerti lah. Cukup lah kalian. Nah biarkanlah si Apri dengan dunianya, dia mau beli PlayStation. Nah sekarang kita lihat urus Mbak Meme dulu. Urus Mbak Meme dulu guys. Aku buka dulu ya. Ya buka, belum buka. Belum. Alright guys, sudah penghujung. Mari kita lihat seberapa Mbak.
13 juta 25 ribu. Oh my god, 13 juta 25 ribu, guys. Oh no. Gila sih, ini kenapa sih tiba-tiba sih aku datang ke sini, Mbak? Ayo kabur aja, Kak. Oh my god, 13 juta. Ini ada diskon lagi, Mbak. Diskon, guys. Oh my god. Sekarang kita belanja 13 juta, kan? Belanja dong. Oh my god. Tabungan, investasi juga ini. Jadi beli PS. Ini PS berapa sih, Mbak? PS4. PS4 itu yang paling terbaru atau enggak? Nah, bukan. Yang kelima. Yang paling terbaru berapa? Ya udah enggak apa-apa. Aku enggak ngerti PS-PS tadi ini, Mbak. Makanya gila. Ini permainan yang mana itu? Bola sih yang paling terbaru. Oh. Gila ya. Tuh. Bisa khawatir banget. Yang belanja ada ya, guys, gitu ya. Nanti kita ini apa review di rumah ya. Oke, bayar Apri bayar. Dompetnya kayak gue kenal nih dompetnya. Yang kalian tahu itu ya, iya ya, bener. Bener, guys. Siti itu. Nah, selain itu, Mbak, selain apa? Sepak bola itu ada apa lagi? Itu kan sudah sempat. Nah, ada Barbie-Barbian gitu enggak sih? Ada. Barbie atau Mario Bros gitu? Mario Bros Nintendo, Pak. Terus gunanya beli PS ini apa, Lapri? Begadang dong. Begadang terus besok ya. Mana ada ya, guys? Di mana-mana tuh supir yang bangun duluan ya. Terus ini di gue bangun dulu, tuh gue bangunin Pri, bangun Pri. Gila. Aku kan udah malam. SP3 nih, malam. Semuanya menolong, guys. By the way, kenalin ini pacarnya Pri. Pacar baru ya, Kak. Udah, berarti udah dapat penggantinya ya, berarti Mas Apri sekarang ya. Oh, emang Mas Apri sebelumnya punya? Yang kemarin? Oh iya, Henny ya. Alright guys, jadi begitulah akhir dari vlog aku kali ini. Terima kasih banyak semuanya sudah nonton. Kalian komen di bawah kalian pengen vlog seperti apa lagi. Dan ya, I'll see you guys in the next one. Bye bye.